waktu itu pertama kali gue ketemu sama dia itu tahun 2000. Waktu itu gue masih figuran, masih dibayar 300.000 sih. Jadi teman-teman satu, teman dua gitu. Teman satu, teman dua, gue ngeliat dia. Karena kan dia bilang, dia kan gaulnya jarang sama artis-artis, kan gaulnya dia di apa sama anak wardrobe gitu kan, sama anak kadang-kadang dia asrada, terus juga yang lain kan PU kan pada ngambil-ngambilin makan buat mereka, kalau dia ngambil sendiri. Nah, gue ketemu di situ. Gue kan emang suka cewek gendut gitu kan. Ih, cewek gendut banget tapi cakep gitu kan. Cuman segitu doang, cuma sehari doang. Nah, ketemu lagi tahun 2009 ya. Nah, gue jadi peran utama, dia tetap jadi pembantu. Nah, di situ. Lihat-lihatan doang, karena kan dia orangnya kan jarang ngobrol, jadi susah minder banget. Nggak tahu minder atau sombong, ya kan? Antara dua tuh. Yang jelas kalau gue sama cowok-cowok yang lain kan, artis yang lain kan akrab gitu kan, gampang gitu kan. Mbak, woy Gali gini. Dia susah banget, akhirnya gue maju duluan. Mbak, kurus banget sekarang. Oh iya, aku manggilnya kamu kakak ya? Kak, kurus banget ya sekarang. Iya, aku boleh dong minta nomor telepon dokternya. Kalian ini nomor kakak, padahal gue nanya nomor telepon dia, modus banget. Yang penting kan itu gitu kan. Nah abis itu udah deh, gak ketemu lagi, ketemu-ketemu kemarin tahun 2015, bulan Maret deh. Bulan Maret di mall, ketemu gue liat, ih kayak gue kenal. Terus teman gue bilang, lu bisa kenalan gak sama tuh cewek? Bisa, kalau gak bisa jangan panggil gue Gali ya. Padahal gue udah tahu, gue datang. Kakak apa kabar? Gali gitu kan. Nomor masih kan, masih yang lama. Oh ya udah, yang penting ngecek itu doang. Datang cowoknya datang. Oh, ya kak kalau begitu aku pergi dulu ya. Tapi ujung-ujungnya dia nanya lagi, Gali nanti kamu kalau ada acara undang saya ya. Udah deh. Yeah. Oh ya udah ya. Bulan-bulan gue berantem sama pacar gue. Waktu itu jadi gini, pas aku putus sama mantan pacarku 2 minggu sebelum malam takbiran 2015. Terus akhirnya orang yang pertama kali aku telepon, gak tahu kenapa gue telepon Gali ya gitu. Ah gue mau telepon nih anak, ah. Nah akhirnya entah kenapa waktu itu pada saat gue putus, orang yang pertama kali gue telepon curhat dia. Gue bilang, hai Gali, aku bilang, dia masih punya cewek juga waktu itu ya. Ya udah mulai dari situ, telepon. Akhirnya pas malam takbiran, mulai deh dia yang gimana? Dia ngasih clue dulu. Lagi apa nih, aku lagi sedih deh, kenapa di depan aku mantan suami lagi suap-suapan sama pacar barunya. Ya udah sini gue suapin, mau enggak? Dia bilang gitu. Kenapa? Jadi pacar aku mau? Iya, ya udah. Pas dia juga sebelumnya juga sempat putus juga sama pacarnya. Jadi emang waktu itu benar-benar kayak sinetron banget ya.